Loh, kamu pemain baru. Siapa namamu? Rafif. Adel. Yang ngerti itu pernah di Facebook. Ya, aku ganti Kasar, apa akun Kasar yang nanya di sesetan. Ya, titik-titik. Gasruknya UHD. Maaf ya kalau videonya enggak jelas nih. Iya, enggak apa-apa. Kak, ini loh, maaf ya kalau videonya enggak jelas soalnya nih lagi rame. Kasihan ya. Gasruk, bos. Gampang. Ganti bumper CB3 baru. Mantap. Kopong. Nama winglet. Oke. Malah kopong. Ya. Karena salam di sini. Wes, tipis. Ya tipis banget. Terus, 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 terus. Ayo kanan, 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 kanan. Wah, sampai ini. Tanya. Yuk kita ada ini ya. Ini satu-satunya bis yang menurut aku paling tinggi di Bali nih. Buat dia masuk di sini. Mungkin kalau bisa SDD bisa masuk Bali juga sih kalau mengingat pengalaman yang ini nih. UMJ Jember. Bangke, kampus punya bis. Bedanya sama kampus lain tuh gimana ya? Nah, penumpang udah pada naik semua ya. Kita ngoyot. Bus tertinggi di Pulau Bali ini. Pertama kali di Pulau Bali. Punya Universitas Muhammadiyah. Ya, bus tertinggi di Pulau Bali. Hampir mengalami gasruk atau apa nyangkut di rem miring. Wah, ini SDD bisa masuk Bali nih. Aku perkiraan gue gitu ya. Soalnya ini nih naik ke kapal Jambo. Jambo itu kapal salah satu kapal yang diproduksi di Kalimantan dengan ukuran groston paling besar di Selat Bali menurut gue. Caranya ini krunya ya lagi. Yes, UHD-nya Jember. Jember indah. Jember itu terkenal dengan bisnis jarak jauhnya loh. Medan Jember ada yang ALS. Terus Palembang Jember ada Rosin. Jember Lampung ada Lorena. Ya ini. Terus UHD juga punya Jember paling pertama untuk bis pariwisata selain Pandawa. Dan ini baru pertama dalam sejarah ya bis UHD yang ukurannya 4 meter. Ini 4 meter sampai nih. Nanti kalau SDD bisa jadi 14 sekian. 4 koma sekian berapa Om? 4 koma sekian berapa? 4 sekian meter lah. Nah, ini pakai kapal Jambo yang tadi aku bilang, kapal buatan Kalimantan. Itu ruangannya lebih longgar. Dan ini biasanya untuk bis paketan cocok nih. Ini kalau UHD ininya 2 kali lipatnya dari SHD sih. Ini kan biasanya 1,5. Ini bisa 2 kali tendernya.
Nah, ada yang moto nih. Yuk. Nah, ini ya UHD ya. Ini cocok bagi kalian yang enggak punya biaya dana lebih tapi punya bis gitu. Pengin enggak punya truk tapi pengin punya bis untuk pakai tanah, ini solusinya. Nah, ini. Om, kata-kata Om. Kata-kata Om. Bali aman. Siap buat pariwisata. Siap. Greget ya Om, bis greget. Hah? Bis greget. UHD. UHD Jember. Bagasinya segini ya, kalau kalian asal kalian tahu. Ini mungkin dulunya yang pertama kali punya bis SH. Bis S. Mungkin yang punya mungkin dulunya aku juga bis SHD mengiranya kayak UHD gitu. Nah, ini bagasinya banyak banget ya Om. Nah, ini tadi bersihin sampahnya. Dan ini interiornya untuk kabin sopir aja ya. Pengin tahu rasanya. Kayak apa SHD-nya pertama kali tuh kayak gini awalnya. Full kayak gini. Tapi ternyata yang SHD kopong, yang UHD tidak kopong. Ini atasnya juga kayak gini. Mantap juga ya Om UHD. Lumayan. Kalau Denpasar aman sih ya. Ya. Tidak ada kendala apa-apa. Nah, kalian tahu optik kris kayak gini ya, nggak ada presenelengnya. Ini kandang macan. Mungkin kalau kalian bisa tahu, bus double decker dulunya pernah ada Lorena. Infonya sih begitu, Lorena pertama kali buka double decker ke Bali, tapi cuma sampai negara. Nah, ini Scania. Hebat ya Om, kampus punya bis kayak gini ya. Kampusku buru-buru punya bis. Jatahin apa ya? Uang terus setiap bulan. Nah, ini ya, kita nggak naik ke atas. Aku ingin rasain kayak apa sih nanti gambaran untuk double decker ke depannya seperti ini. Simple sih sebenarnya. Ini ya tangga untuk naiknya. Pandawa juga pakai UHD ya, Banyuwangi, Jakarta ya. Pakai UHD sama. Kalau sleeper kan bisa. Sleeper bisa lah. Kalau ini kan baru pertama. Ya Scania, nggak usah pakai personal leng, bisa lah mundur. Kalau Mercy yang generasi pertama baru pakai personal leng. Habis itu yang generasi kedua nggak pakai. Soalnya saya pernah main ke Gunung Atet. Nah, ini ya. Kita seru mundur. Dan ini ada apa nih? CCTV-nya juga. Nah, pintu dibuka kayak gini. Turun habis itu pakai hidrolik. Ya hidrolik pneumatik. Ini kalau misalkan anginnya udah habis bisa kebuka. Nah, ini ya kandang macannya juga semewah mungkin. Layaknya hotel ya Om. Review luarnya dulu ya Om. Oke ya. Bis tinggi asal Jember. Iya. Sopirnya lumayan baik loh. Bukan lumayan baik, baik banget nih. Sudah dinaikin bis setinggi ini. Tapi sayangnya kalau beberapa SPBU dibuat apa ya, ukuran berapa derajat nih? Sekitar 30 derajat. Jadinya ya gimana? Yang penting aku cari review aja loh. Kalau untuk interiornya sama aja lah. Yang penting nih toiletnya kalau nggak salah di bawahnya ini. Di bawahnya lantai nih. Ini nggak jalan kerasnya kayak hari wisata. Nah kayak gitu ya toiletnya ya di bawah ini. Nah terus tinggi banget sebenarnya sih.
habis timpuk. Terus orangnya juga ramah-ramah kok, penumpangnya ramah banget. Dan ini dulunya juga pernah dijadiin bis kafe. Asal kalian tahu aja ya. Nanti kalau bisa aku buktiin kalau bis UHD ini bisa masuk kapal. Ini kursinya mengganggu banget, aku singkirin dulu. Nikmat apanya? Aduh, ini ada kursi, jadi jangan deh pinggangnya. Ini aja lu, aduh. Ini aja ya. Nah, ini lampunya kayak gini ya. Karena ini udah sore, saya jadi mau pulang dulu. Oke ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari saya ya. See you next time, bye-bye.